Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya mau unboxing. Ini adalah burung yang baru saya beli. Loh, tahu gak tebak ini burung apa? Dari suaranya sih gak asing ya. Khas sekali. Ini adalah burung yang akan menjadi teman baru burung hybrid saya. Nah ini, ini adalah burung hybrid antara jalak putih dan jalak red. Ini rupanya ini. Ini umurnya sudah 6 bulan ya. Jadi sekitar 4 bulan saya beli. Saya beli umurnya 4 bulan, kemudian saya rawat 2 bulan. Jadi umurnya sekarang 6 bulan. Mantap guys. Oke, kali ini kita akan unboxing ini. Ini adalah teman barunya. Oke. Oke. Ya guys, ini adalah burung yang baru saja saya beli. Belinya ini di ternakan ya ini. Jadi ini hasil ternak, bukan hasil curian atau hasil bolangan. Nah. Sudah tahu guys, ini burung apa? Ya, ini adalah burung jalak putih baby. Ini jalak putih baby guys. Masih kecil sekali. Umurnya ini sekitar sekitar 2 mingguan lebih ya, hampir 20 hari. Mantap guys, ini dari peternakan ya, bukan dari penjual atau pedagang. Harganya ini saya beli tadi 250.000 guys, murah ya. Loh, cantik sekali guys. Ini kata penjualnya tadi makanannya itu jangkrik dan juga pur ayam. Jadi nanti kita akan memberikan makan sesuai dengan yang diberikan oleh si peternak tadi. Oke, langsung saja kita ajak kenalan sama si hybrid ya. Waduh, waduh, bahaya guys, malah ditarung ini. Gimana ini? Waduh, ki adik mulai, ojo dipecoi, ki adik mulai ojo dipecoi. Wah, mungkin dia masih belum terbiasa guys, jadi kita biasakan dulu bertemu sehari-hari supaya dia akur dan bersahabat guys. Nah guys, jadi ini si hybrid jalak suren dan jalak uret kita beri makan ya. Dan ini adalah jalak putih original. Ini original, ini yang KW. Tapi kok galak sekali ya. Wah, wah, bahaya ini. Sabar coy, sabar. Ini minta diloloh ini. Ini minta diloloh. Yang ini nggak mau. Malah emosi ini. Gimana ini? Iki adikmu lho, iki adikmu. Waduh. Waduh, iki bahaya iki. Lili. Waduh. Waduh, bahaya kan. Ternyata si hybrid itu nggak terima guys kedatangan adik baru.
mungkin dia nggak mau dimadu guys, atau nggak mau tersaingi. Jadi ya sementara ini kita gimana ya, ya kita biasakan sehari-hari ketemulah supaya dia bisa bersahabat nantinya. Nah ini si hybrid guys, kalau dilihat-lihat warnanya itu cenderung ke jalak putih ya guys ya. Ya meskipun agak samar-samar gitu. Kasih makan dulu, mantap. Nah, kalau yang ini adalah kedasi, si burung mistis nan penuh kekejaman, aura-aura negatif. Jadi ini sudah saya rawat selama 4 hari ini. Ada keanehan? Nggak ada, semuanya normal. Bahkan dia responnya sangat bagus sekarang. Bisa dilatih ternyata, nggak goblok dan lemot. Ada teorinya. Kita coba ya. Ya belum bisa terbang, tapi masih mencolot-mencolot kayak pocong. Nah begitu caranya melatihnya supaya responnya bagus. Ternyata responnya bagus juga ini burung ini. Oke, selamat jumpa lagi di lain waktu. Mantap.